بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك <سك Shepherd> أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام <فقد> نفعا في ألومه في دارين آمن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ إذ همت طائفتان منكم أن تمشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون iz ingatlah badalun menjadi badal min iz qoblahu daripada iz yang sebelumnya Hamad, ingatlah ketika ingin taifatani dua kelompok minkum di antara kamu yaitu banu salamata wa banu harisata banu salama dan banu harisa junahal askari janah janah al askari dua sayap tentara dua sayap tentara kalau Banu Salama ini mereka itu dari kaum Khazraj. Kalau Banu Harisa dari kaum Aus ini adalah ya, cikal bakal daripada uh, kaum Ansor Madinah. Sebelum jadi Madinah masih Yasrib. Ingat olehmu di waktu dua kelompok di antara kamu yaitu Banu Salama dari kaum Khazraj dan Banu Alisa kaum Aus, itu dua kelompok pasukan itu, dua kelompok itu suku ya, itu adalah sayap tentara. antam syala bahwa keduanya itu tak salah, ya, ingin mundur kenapa tajebuna keduanya takut ya, karena takut anil kitali, daripada perang otarji'a dan keduanya pengen kembali, pengen pulang. Ketika perang, ya mau perang, mau pulang gimana rasanya itu perang pulang lama raja Abdullah ibnu Ubay terkara kembali pulang oleh Abdullah menarik diri pulang Abdullah bin Ubay yang munafik dan para sahabatnya ya wa ashabu Lama roja Abdullah ibnu Ubayin al-munafiku wa ashabu Tatkala ya, pulang, ya, menarik diri Abdullah bin Ubay, seorang yang munafik dan para sahabatnya. Sahabatnya ketika itu ada 300 orang, pengen narik diri, pengen pulang dia. Ya. Jadi dua kelompok ini Banu Salama dan Banu Arisa pengen pulang karena takut keduanya takut berperang dan juga kembali pulang karena apa? karena ngelihat Abdullah seorang yang munafik pulang dan para sahabatnya ada 300 orang kalau dari awal enggak mau perang memang sih karena ada sesuatu alasan yang dapat diterima, ini wajar. Tapi ketika lagi perang, jalan perang, kemudian di tengah-tengah perjalanan balik pulang kan nyesek gitu. <laughs> ini kan enggak baik kalau begini. Pengkhianat nih, ada apa kalau begini? Apa kalau begitu? Mematahkan orang yang udah semangat. Orang yang semangat jadi patah. Semangatnya Apa pulang banyak benar 300 orang kan kagak sedikit diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya munafik pemimpin orang munafik wa qala alama alama naktulu anfusana ala ma atas apa gitu asalnya ala ma gitu ya asalnya begitu ala ma atas apa apa gunanya dasar apa gitu. kita membunuh anpusana diri kita sendiri wa dana dan anak-anak kita ngapain kita kemarin membunuh diri kita dan anak-anak kita yuk kita pulang kan kalau pulang aja sih masih mending juga ini udah pulang ngomong begini lagi <laughs> ngeselin kalau begini namanya juga orang munafik ini ya masih cerita apa perang kemarin perang Uhud jadi ketika ini perang Uhud nih ketika perang Uhud itu ketahuan tuh orang-orang yang munafik ini diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul oh ini ketahuan di sini tadinya enggak ketahuan nah, ini ketahuan tuh oh dia rupanya tuh orang munafik nah ketika udah tahu dia itu si Abdullah bin Ubay ya bin Salul orang munafik orang muslimin orang mu'min, mu'minin, mukminin bisa bersikap bagaimana makanya kita perlu jati diri seseorang diceritain kepada kita tentang seseorang apa-apa untuk apa supaya kita bisa bersikap kepadanya kita jangan semua cerita kepadanya namanya orang munafik sekarang jadi sekarang dekat besok jauh tampangnya dekat sama kita sesungguhnya jauh orang munafik depan kita cakep di belakang kita jelek munafiknya beda di sana di sini ya sekarang munafik ada munafik amali ada munafik yang tikodi kalau oh, sekarang banyaknya munafik amali tetap si orangnya beriman etikotnya tetap benar tapi amalnya aja yang buruk masih mending aja paling itu ya. Tapi munafik juga. <laughs> Artinya dia masih berkeyakinan kepada Allah. Ini munafik yang Di depan kaum muslimin dia beriman. Di kawanan-kawanan mereka dia kafir. Ini Ini yang bahaya. Keluar daripada Nah, model-model dia ini nih ya, munafiknya. etiko di Abdullah bin Ubay bin Salul tercatat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam sejarah bahwasanya dia adalah pemimpinnya orang munafik. Tapi Nabi SAW wasallam sungguh beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Tugas saya mengatakan beliau adalah seorang yang kesianan. Ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, beliau punya anak. Ya, punya anak yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Yang dekat sama Rasulullah. Ini Rasul walaupun ya, babanya munafik. Rasul tidak musuhin anaknya. bapaknya munafik tuh nggak dimusuhin tetap dijadiin sahabat sama nabi karena apa karena dia baik kecuali nggak baik dia nggak munafik seperti bapaknya tapi tetap kurang ya. karena bapaknya begitu jadi kurang terkenal <laughs> jadi kalau bapaknya dekat sama nabi nah anaknya dekat hebat seperti siapa Ibnu Umar. Babahnya hebat, dekat sama Nabi, anaknya pun jadi. Tetap semuanya ya bagus, cuma paling tinggi itu beda. Dari faktor orang tuanya, dekat sama Nabi. Suatu saat meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul Ketika meninggal dunia, anaknya mohon sama Nabi supaya disolatin. Oh, pikir kita gimana tuh? Orang munafik jelas-jelas munafik. Yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembongnya munafik, pemimpinnya munafik. Ketika meninggal dunia, diminta Rasul oleh anaknya dan sahabat beliau, anaknya Abdullah bin Ubay, agar Rasul sholatin. Kalau kita sholatin jangan. <laughs> Lagi pergi kemana-mana. Gitu. <laughs> Rasul tetap sholatin. Bahkan diminta kainnya Rasul agar menjadi kafannya Rasul. Subhanallah. Nah, Rasul kasih. diminta kainnya dikasih sama Rasul. Dan Sayyidina Umar melarang itu. Dan Sayyidina Umar mencegah Rasul supaya oh. jangan solatin. kenapa di salatinnya Rasulullah. Ini saking apa? Rasul mempunyai sifat kesianan Akhirnya Rasulullah salatin dan teguran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seorang yang cerdas dan berani sopan kepada Rasul ta'zim kepada Rasul teguran Sayyidina Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi yang kayak begitu jangan disolatin Kenapa? Karena munafiknya itikodi. Sudah keluar dari Islam. Kenapa Rasul Salatin itu? Kenapa ya? Saking beliau punya sifat, sifat. kesianan. <tuh> oh rahasia kita dibocorin, kita udah bikin strategis lalu dibocorin kita udah bikin sesuatu apa rencana yang teguh yang tetap dibocorin kita udah bikin sesuatu jadi lemah gara-gara dia kira-kira kesel gak nih padahal nira ya urusan negara urusan agama Abdullah bin Ubay selalu ada dalam masalah itu Tapi Nabi maafin. Nabi maafin. Walaupun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya nih ini kalau pandang saya saking Rasul punya sifat yang pemaaf. Nah ini kita benar-benar kalau kita ingin ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah kita seorang yang pemaaf. Apa, jangan kita, kita pendendam, jangan. Kalau memang kita salah, ya, apalagi kita salah, ya udah, kita salah. Kita benar, ini kan benar, kita maafin. Namanya orang beri maaf, berarti kan benar gitu ya. Berarti kan dia benar, dia maafin. Kalau salah, ya pantas menerima nasihat. Ini Nabi benar maafin. Nah kita berusaha apabila kita ingin menjadi seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kita pemaaf. pemaaf. Sebagai suami istri, suami pemaaf dengan istrinya, istri pemaaf dengan suaminya. Ya. Sebagai seorang guru, guru maafin muridnya murid apalagi maafin gurunya teman sama teman maaf saling maaf kalau maaf itu ya indah perdamaian kesatuan persatuan keutuhan orang bercerai kenapa karena nggak ada pemaaf ya. <laughs> orang bercerai kenapa? karena enggak ada maaf. Tapi kalau dimaafin enggak cerai. sebobrok apapun rumah tangga kalau dimaafin enggak jadi cerai. Walaupun pantas cerai tapi dimaafin sebagus ini. Bahkan Rasul pernah ada orang Ya Rasulullah, istri saya tidak menolak jamaah tangan laki-laki yang lain, kata Rasulullah Allah. Apa? Parik hak cerein dia. Rasul suruh cerein. Kenapa? Karena nih orang udah enggak lagi menjaga kehormatannya, walaupun tangan doang. Kata Rasul, Farik hak cerein. Kata sahabat itu, kata orang itu, tapi aku masih cinta ya Rasulullah. Amsikha, ya udah, Jangan dicerain, tahan aja. <laughs> Artinya apa? Itu maaf. Terjadi persatuan. Sekalipun yang gak bagus. Apalagi mah yang kita salah. Apalagi mah hal yang sepele. Hal yang kecil. Pemaaf. Dan pemaaf salah satu sifat wali-walinya Allah. Kalau kita nggak pemaaf, bukan seorang wali min awliya illai jauh itu ya seorang yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan tempatkan di wali-walinya Allah Allah ya karena sifat pemaaf ditempatkan oleh Allah ya di hati-hati wali-walinya Allah Subhanahu wa taala indah orang pemaaf itu Iya. Satu saat ada seorang perempuan datang menemui Baginda Rasulullah SAW Padahal di situ ada Sayyidina Umar. Tapi mengadukan halnya bukan kepada Sayyidina Umar, kepada Baginda Rasulullah SAW Ditanya, "Kenapa engkau enggak dengan Sayyidina Umar? Kenapa ada Sayyidina Umar enggak sama Nabi aja?" Bukan berarti saya Umar itu buruk, bukan. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah, ya jauh. Ya, ya jauh. Sayyidina Umar nomor terkenal galak nih, gitu. tegar, ini. tong, tong, Artinya orang seorang itu seorang itu diketahui, diyakini seorang itu tong, apa yang terjadi. Ya orang akan lari kepada orang akan mendekat kepadanya. Orang tua ada perumpu ada ya istri ada suami. Kadang anak maunya sama suaminya sama ayahnya. Kenapa? Mamanya galak kok bawa gitu. <laughs> kan ada yang kayak begitu. Atau mau sama ibunya aja, bapaknya enggak mau. Kenapa? Bapaknya galak. <laughs> kan ada yang lari mendekat kepadanya. Itu. Atau di toko masyarakat. masyarakat. Kenapa kau? Kamu, kamu nggak sama ngadu sama mereka sama masyarakat. beliau aja nggak mau, mau sama masyarakat. antum aja. Ya. Emang masyarakat kenapa dia? Iya. Aduh, Gak. 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 Jadi orang yang Gak. pemaaf akan didekati oleh orang. Itu cerita kisah Nabi unik sekali. Subhanallah menandakan apa? Seorang yang pemaaf itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh makhluk manusia. Pemaaf Jangan pendendam. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pemaaf. Sejelek apapun dia punya dosa, kita maaf. Yang penting, dia benar-benar minta maaf, bertaubat. Kita lanjutin. Wokola ya. dan ia berkata, alama Nak Tulu,' kata Abdullah bin Ubay, 'Atas dasar apa? Apa gunanya?' 'Alamak,' gitu 'Nak Tulu, anfusana kita, atas dasar apa?' 'Apa gunanya?' Kita membunuh diri kita sendiri wa ada anak-anak kita. Jadi pergi perang tuh bunuh diri. Kata wa qala Abi Jabirin dan berkata, iya si Abdullah bin Ubay bin Salul. Li Abi Jabirin kepada Abi Jabir as-Salami. Kepada Abi Jabir as-Salami al ini yang berkata siapa, siapa? Abi Jabir As-Salami lahu kepadanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul apa katanya yang pernah yang berkata nih Abi Jabir As-Salami ansudukumullahu ansudukumullah fi nabiikum wa ya. anfusikum aku minta kepadamu nih Abi Jabir ngomong kepada Abdullah bin Ubay begitu. Aku minta kepadamu agar bersumpah kepada Allah agar kamu bersumpah kepada Allah fi nabikum wa anfusikum dalam menjaga nabimu dan dirimu. Tuh Abi Jabir As-Sulami pernah ngomong begitu ya, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, begini. Lahu na'lamu kita'lan lataba'nakum. Ini makul kaul ini, daripada wa'kola. Nah, makul kaul daripada wa'kola. Jadi kalau kami tahu perang, kami akan ikuti kamu. Orang munafik memang kayak begini. Lagi mau perang dia pulang. Lagi mau perang dia pulang. Pas udah udahan udah rapi, oh gini 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 diceritain apa dibilang. Kalau kami tahu perang, kami ikutin kamu. Tadi nah, intinya ngomong kayak begitu, apa ngomong Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Alam naqtulu anfusana wa auladana atas dasar apa apa gunanya kita bunuh diri kita jadi dia bilang tuh perang itu bunuh diri dan bunuh anak-anaknya apa gunanya alama apa dasarnya apa gunanya kita bunuh diri kita dan anak-anak kita jadi menurut dia ikut perang itu adalah membunuh diri dan bunuh anak-anaknya apa dasarnya tadi ngomong kayak begitu pas udah-udahan udah, udah rapi kalau gue tahu, gue ikut tuh orang munafik kayak begini. Iya ya <laughs> Ini jangan sampai nih. Nih begini sifat orang munafik jangan sampai kayak begini. Pasabatahu maulahu walamyan maka Allah Taala menetapkan keduanya dan Keduanya itu adalah Banu ya, Salama dan Banu Harisa, Olam yang Syarifah. Dan keduanya enggak lari, enggak kabur, enggak jadi lari, enggak jadi kabur. Jadi tadi cuma apa terpengaruh sedikit sama Abdullah bin Ubay. Jadi orang munafik itu begitu memang pengaruh sedikit, memang mendingan kagak masuk, kagak masuk sekalian gitu ya. Kalau udah masuk di tengah jalan dia berhenti, ini yang lain ngikut. Yang lain bisa ngikut. Masuk pesantren. Udah masuk, masuk di tengah-tengah jalan dia berhenti. Ya, ini bisa ngikut ngikutan yang lain. <laughs> yang lain ikut-ikutan bisa tuh. Kalau nggak masuk, nggak masuk sekalian. wali yuhuma dan Allah Ta'ala yang menolong keduanya ya Banu Salama, Banu Arisa nasiruhuma yang menolong keduanya wa alallahi dan hanya kepada Allah sajalah faliyat tawakalil mu'minun orang-orang mukmin bertawakal liyasiku bihi duna ghairi hendaklah mereka itu percaya kepada Allah tidak kepada yang lain Itu makna kita bertawakal sama Allah begitu. Hendaknya kita percaya sama Allah. Jangan yang lain. Ya. Jangan yang lain, jangan sama teman, jangan sama ya, orang. Saya mau Allah. Allah janjikan kita seperti ini, ini yakin sampai sampai. Jangan lari dari itu. Kadang kita terpengaruh sama omongan teman yang tidak bertanggung jawab, teguh dengan pendirian kita. Jangan berubah walau disakitin Kalau sudah benar, tapi benarnya memang benar gitu ya. Bukan benarnya benar nafsu, bukan. Benar memang benar, sesuai dengan kebenaran dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam